Berita gembira kepada bakal penerima Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM 2022. Bayaran fasa pertama bantuan ini dijangka akan dibuat pada bulan Mac 2022. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Menurut Menteri Kewangan, melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, seperti yang dimaklumkan semasa sesi penggulungan Kementerian Kewangan peringkat jawatankuasa bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2022 pada 24 November 2021, proses permohonan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM pada tahun 2022 akan dipermudahkan untuk kesejahteraan semua. Tambahnya lagi, tarikh pembayaran BKM yang pertama dijangka pada bulan Mac 2022. Maklumat lanjut berkaitan BKM boleh dirujuk pada soalan lazim FAQ yang dimuat naik di portal LHDN. Sekiranya anda ingin menyemak status permohonan BKM yang telah dilakukan sama ada diterima atau sebagainya, rujuk pada pautan video di bawah untuk cara-cara membuat semakan tersebut. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah, boleh rujuk pada FAQ yang dikeluarkan oleh LHDN bagi bantuan BKM ini atau rujuk terus dengan menghubungi pihak mereka. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!